nyesek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jinsu. IKSP Krasakti adalah perguruan pencak silat yang didirikan oleh Bapak Raden Totong Kim Darto yang memiliki kelebihan lain daripada yang lain, karena IKSPI mengajarkan seni yang berbeda dengan perguruan lain. Salah satunya, selain anak didiknya, para pendekar dan warga diajarkan seni silat, juga diajarkan seni gerakan kungfu. Di balik semua ajaran perguruan IKSP Krasakti, mulai dari dasar perguruan IKSP Krasakti mengajarkan pendidik siswa-siswinya dengan fisik yang sangat berat. Terbukti fisiknya serupa dengan ajaran di kungfu Shaolin. Yang berikutnya, perguruan IKSPI juga mengajarkan seni pernapasan, mulai dari sabuk polos atau dari dasar, yang disebut seni cikung. Dan seni pernapasan atau cikung tersebut sangat bermanfaat untuk kesehatan dan untuk kekuatan jiwa dan raga mereka semua. Yang berikutnya, perguruan IKSPI Krasakti juga mengajarkan sebuah jurus-jurus atau kelincahan yang diberi nama yaitu adalah Waijian. Jurus-jurus tersebut memberikan sebuah teknik gerakan-gerakan tersendiri, lain daripada yang lain dengan perguruan pencaksilat lainnya. Karena perguruan IKSPI lebih mempelajari yang namanya jurus kerak, kelincahan, kekuatan, dan lain sebagainya. Ternyata juga tak sampai segitu saja, perguruan IKSPI pun juga memberi ajaran-ajaran yang komplit. Selain disahkan, diberi gerakan, diberi kekuatan fisik, pernapasan, segala macam seni pernapasan itu diajarkan, juga mengajarkan yaitu yang disebut ilmu kerohanian atau ilmu kontak. Di dalam ilmu kerohanian tersebut, perguruan IKSPI Krasakti mendidik adik-adiknya, warga dan pendidikannya untuk lebih mendekat pada Allah Subhanahu wa taala, agar tertata iman dan ketakwaan dengan cara wirid, pernapasan dan lain sebagainya. Agar anggota, warga dan pendekar IKSPI Krasakti tersebut memiliki satu kekuatan rohani yang bisa tersimpul menjadi yaitu kewibawaan atau pengasihan, kanuragan, serta kekuatan-kekuatan untuk menyembuhkan orang lain atau diri sendiri, juga pemagaran untuk diri kita sendiri dengan memohon kuasa Allah SWT atau Tuhan Yang Maha Esa. Kalau menurut saya pribadi, tidak ada perguruan sehebat IKSPI Krasakti memberikan ajaran yang komplit. Kalau di perguruan lain mungkin hanya mengajarkan berantem, adu jotos, adu hebat. Tapi kalau di perguruan IKSPI Krasakti lebih mengedepankan ajaran-ajaran tentang tawadu atau menunduk. Bagi saya, IKSPI Krasakti lah yang terhebat. Hanya di IKSPI Krasakti lah yang mengajarkan seperti itu. Jadi, beruntunglah kita semua, adik-adik semua, dulur-dulur semua yang belajar di perguruan IKSPI Krasakti, karena kalian mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat. Tinggal terus-terus semua bagaimana cara mengamalkan dan cara menggunakannya. Belajarlah cara mengamalkan, cara menggunakan sesuai dengan ajaran-ajaran, panduan-panduan yang diberikan oleh perguruan. Semoga IKSPI semakin jaya, mendunia, dan semakin baik di mata masyarakat. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selamat untuk adik-adikku semua, adik-adikku warga baru yang telah disahkan di IKSPI Krasakti. Kalian sekarang adalah keluarga saya
atau keluarga kami semua yang melebihi dari anak kandung. Kalian sakit, kami sakit. Kalian menderita, kami menderita. Mari kita eratkan tali kekeluargaan di keluarga besar IKSPI Kerasakti. Demikian yang bisa saya sampaikan, penyemangat-penyemangat untuk kita semuanya. Salam Jinsu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.